Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-temanku yang masih semangat menyelesaikan pembelajaran video lip syncnya, saya masih ada revisi satu lagi, yaitu membuat proses pembuatan daripada game masternya. Ya, yang pertama-tama kita buka proyek kita yang pertama. Ya, setelah terbuka, buka untuk latarnya. Latarnya di sini saya telah menyiapkan, yaitu latar berupa background daripada tugas. Kita cari dulu filenya, karena saking banyaknya pekerjaan, banyak yang didapat. Tapi alhamdulillah, ya ini kita sudah masukkan. Kemudian yang kedua, yaitu kita masukkan materinya, materi yang sudah kita upload di YouTube. Kita lihat dulu materinya, bukan? Nah, ini dia materinya. Oke, setelah materi sudah siap, maka langkah selanjutnya kita kasih efek dulu biar kelihatan cantik. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, bismillah. Setelah itu baru kita masukkan lapisannya, yaitu berupa lip syncnya yang sudah kita buat avatarnya. Nah, seperti ini, kita tinggal geser. Ya, setelah itu kita aktifkan Chrome-nya. Ya, setelah itu kita tinggal perbesar sesuai dengan keinginan. Oke, setelah itu kita mainkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah itu kita masukkan dulu background musiknya. Background musiknya kita coba dulu di sini. Mantap, kita tambahkan, kita tinggal potong background musiknya panjang juga ini, kita harus potong. Backgroundnya panjang sekali, kita cut. Cut ke kanan, cut juga videonya. Oke, setelah sudah sampai, kita kecilkan volume daripada musiknya sekitar sampai ya 14 lah. Tes dulu. Otomatis atau yang berbentuk dalam. Ya, setelah itu baru kalau sudah siap baru kita convert ya. Kita convert ya menggunakan sini. Kita langsung render jadi video dalam bentuk HD. Ya sudah. Demikianlah teman-teman proses pembuatan video lip sync. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Innas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.